Teman-teman, kali ini kita menemukan batu warna-warni. Ini kalau nggak salah ini jenisnya konglomerat. Soalnya ini masih terpendam di dalam bebatuan dan pepasiran, ini sangat kelihatan ya. Coba kita lihat saja dari dekat. Nah ini batunya. Posisinya masih terpendam di dalam air bebatuan dan pepasiran ya. Pas kebetulan hari ini saya juga tidak membawa peralatan ya, karena tadi buru-buru karena posisinya udah mendung, jadi langsung gas aja. Ini warnanya sangat bagus sekali kalau menurut saya ya. Oke, sebentar kita zoom. Nah itu ya, ini kira-kira panjangnya sekitar 15 cm ini. Oke. Ini sangat bagus sekali. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Oke, langsung saja kita angkat, siapa tahu nanti bisa lebih besar, mungkin bisa lebih besar ya, karena ini belum sepenuhnya terlihat karena masih di dalam batu, masih di dalam pasir, sehingga belum terlihat full bentuk aslinya. Oke, kita langsung angkat aja ya. Terangkat ya, ini lumayan berat. Nah ini batunya sangat luar biasa. Ini jenisnya konglomerat ya teman-teman. Ini panjangnya sekitar 15 cm, ini lebarnya kurang lebih 10 cm dan bobotnya kurang lebih sekitar 5 kilo lah. Nah, ini penampakannya ya, ini bentuknya oval, warnanya sangat bagus. Memang oval seperti ini. Nanti kita langsung bawa pulang aja. Oke, kita hari ini lanjut lagi ke atas untuk mencari batu-batu jenis lainnya. Mudah-mudahan kita nemu yang lebih bagus lagi. Oke, lanjut. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, ini jenisnya batu jasper ya, ini jasper abu-abu, ada coraknya. Ini motifnya seperti gunung ya ini ya, cuman ini terlalu kecil, kita tinggal saja. Oke, lanjut.
kalau yang ini lumayan bagus ya, nanti kita bawa pulang aja. Kalau yang ini lumayan. Nanti kita kumpulin di sini. Nah, lanjut. Ini juga ada batu lintang putih. Ada coraknya abu-abu. Berada di sungai anak cabang Lukulo ya, cuman bukan sungai Lukulo, ini cabangnya Lukulo. Jadi ini ke atasnya tembusannya ini Wonosobo, dan yang saya berada sekarang ini adalah Kabupaten Kebumen, cuma kalau yang ke atas itu tembusannya Wonosobo ya teman-teman. Jadi ini sudah di daerah perbatasan. Baik, kita lanjut lagi mencari batu-batu yang unik. Nah, ini lumayan bagus ini. Ini warnanya sebenarnya ini biru, ini biru tua ya. Ini batu jenisnya batu epilogit. Ini warnanya biru tua. Mungkin ini bagus buat bahan polesan maupun buat bahan liontin. Nefrit, batu nefrit nempel di magnet. Oke, saya menemukan batu merah juga. Ini jenisnya jasper merah tua ini. Oke, ini lumayan bagus, kita bawa pulang aja ya nanti ya. Oke, kita kumpulin ini. Jasper lagi, jasper merah ini lumayan berat, kita tinggal aja. Langsung dari pegunungan. Nah, ini batu kelihatan nggak? Nyata kelihatannya ini jenisnya batu ekologis ya teman-teman. Ini warnanya biru tua, ini sangat besar. Ini sangat besar. Nah, ini masih ke bawah. Jadi ini masih terpendam, posisinya masih terpendam di dalam pepasiran ya. Ini sebenarnya kalau diangkat ini lumayan bagus, cuman medannya yang lumayan susah ya, karena akses jalannya ke sini itu buat menggotong batunya ini nggak ada. Kalau di sungai mungkin udah saya ambil ini batunya, karena batunya ini sangat bagus, warnanya juga sangat lumayan. Oke, nah, sementara mungkin hari ini cukup sekian, besok kita lanjut lagi. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video saya, mudah-mudahan kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak.